Salam satu hati, atlet tempur. Hari ini kita akan mendampingi teknisi PLN dalam rangka memperbaiki jaringan PLN yang rusak yang diakibatkan oleh longsor. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami. Setelah semua perlengkapan kami siapkan, kami pun berangkat menuju lokasi. Untuk sampai ke titik kerusakan jaringan yang akan kami tuju, kami harus berjalan kaki menelusuri tanah longsor dengan penuh hati-hati. Banyaknya material longsor yang menutup jalan kami tidak membuat semangat kami surut untuk berbakti kepada negeri ini. Banyak hal yang tidak engkau ketahui. Jika engkau tidak bergerak, maka bergeraklah. Bahkan merangkak pun akan kami lakukan menuju Papua Barat yang terang benderang. Setelah berkoordinasi, maka kami coba evakuasi kabel dengan menarik menggunakan kendaraan yang ada. Dalam percobaan pertama ini, ternyata kami masih gagal. Percobaan kedua juga gagal dikarenakan ujung kabel terbelit pada akar pohon yang longsor. Saat kami hampir putus asa, tiba-tiba tanah longsor lagi dan membawa pohon yang terbelit pada kabel tersebut. Dengan demikian, kabel pun bisa kami tarik dari dasar jurang. Setelah selesai kabel listrik kami tarik ke atas, petugas PLN pun melakukan penyambungan. Distrik Sasapor dan Distrik Bikar, Kabupaten Tamrau, Provinsi Papua Barat, kembali terang benderang setelah dialiri arus listrik.